文姐姐，文姐姐，文姐姐，文姐姐，文姐姐。哦，文姐姐，文姐姐，文姐姐，文姐姐，文姐姐。文章拉不拉，拉不拉，拉个金色不。Basikal hai macam beruk Ada kerja tolak abetolak Oh menjeje 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 Bagus 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 tepukan untuk diri sendiri bagus bagus Amboi, 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 amboi. Wow. Bukan main lagi bersemangat. Menyembur-nyembur segala air tempias semua ni. Ini semalam mesti tengok cerita Bujang Bapuk kan? Semalam tengok cerita Bujang Bapuk. Seronok sangat ni. Astaghfirullahalazim, cikgu. Salah. Ha? Bukan Bujang Bapuk, cikgu. Bujang Lapuk. Ah, itu kan macam saya punya favourite kan. Macam P. Ramli, S. Sata dengan P. M. Sudin. Ni. Bujang Bapuk tu yang dekat Jalan Ampas tu memang popular, Dato'. Ini betul. Bujang Bapuk tu yang dekat lorong. Salah. Cikgu. Salah. Maafkan saya, saya maaf. Ya, sebenarnya collection lah. Sebenarnya saya tersalah. Tersasur. Janganlah marah. Tak marah. I'm sorry. I'm sorry. Nak jari. Cikgu buat lawak ni. Cikgu buat lawak. Takkan tak dapat kelakar ni. I'm sorry. Kalau cikgu buat lawak, kita kena gelak. Gelaklah cepat. Gelak. I'm sorry. Kelakar seram betul lah cikgu. Aduh, macam kita. Tapi Mr. B tu putih. Cikgu hitam sikit macam Wan Nimbus. Tak kisah. Cikgu tak kisah. Cikgu kebal. Perlilah. Tak kisah. Sampai hujung rancangan pun perlilah. Tak kisah. Sama color. Ni anytime is time 9 o'clock sekarang ni. Mana budak-budak yang lain semua mana? Alah cikgu, tak payah pedulikan diorang. Sebab diorang tak penting. Apa kata kita mulakan je latihan kita hari ni. Boleh tak? Tak boleh. Batang hidung diorang pun tak nampak ni. Macam mana ni? Cikgu. Orang kalau batang hidungnya mesti melekat dengan mukanya. Cikgu pernah tengok ke kalau orang tu datang tapi batang hidung dia duduk tempat lain? Tak ada kan? Asal batang hidung tujuk batang hidung aku? Sebab batang hidung kau besar? Sama-sama kita. Ni. Diorang selalu cikgu. Cikgu kena faham. Diorang kalau datang, niat sampai dulu. Maknanya niat dia dah sampai dulu. Nawa itu sampai dulu cikgu. Cikgu jangan marah-marah cikgu. Tak baik. Dalam Islam pun tak boleh marah-marah cikgu. Lagi satu, diorang tu memang kaki lambat, kaki ponteng, kaki retot dengan kaki busuk. Tak penting lah, kaki busuk. Saya geram tu lah, saya rasa nak lempang ni. Jangan, sabar. Cuba tenangkan diri awak. Ni dalam kelas lakonan saya ni kena sentiasa relax, tenang. Ya. Tak boleh nak relax, tak boleh nak tenang. Sebab apa? Kita orang bayar mahal untuk kelas lakonan ni. Kita orang nak jadi diva. Bila nak start ni? Okey. Semua ambil tempat children. Tempat. Duduk mana-mana cikgu? Duduk sana. Kalau boleh sana. Ha? Sana, sebelah sana je. Siapalah kalau awak nak mulakan juga, mungkin awak terlalu gairah. Okey, hari ni saya akan teruskan kelas kita. Dengan saya nak menerapkan pelbagai watak dalam watak dan emosi dalam sesuatu lakonan. Ya cikgu ya. Okey. Dan sebenarnya di sini tak, bukan tu. Saya akan beri anda satu ayat dan anda kena lafazkan ayat itu. Ini ayat bangun kena buat. Seperti contoh cikgu bagi, aku benci kau. Apa cikgu, saya mau bayar dah benci ni, aku malas ni. Awak apa-apa dah benci, mana boleh macam ni. Sabar. Awak janganlah ibarat saya cakap dengan saya cakap sana lah. Okey. Aku benci kau. Senang? Senang. Tapi kita kena gayakan dalam keadaan yang berbeza. Di sini kita ada kotak sedih, kotak gembira dan akhir sekali kotak cuba teka kotak apa tu? Ninja Turtle. Bukan. Zam, cuba teka yang ujung sana tu apa? Kotak apa? Kotak apa? Tak apa. Kotak tahu cikgu. Yeah. Cikgu pun confused sekarang ni. Tak, sebenarnya saya nak tengok awak confused tak kat saya. Ada kan? Tak ada. Jadi bila kita lafazkan aku benci kau, contoh seperti ini. Aku benci kau. Oi, takutnya. Aku benci.
Aku benci kau. 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 Hah? Nampak? Aku benci betul tengok muka dia. Memang bagus betul lah cikgu Darren. Benci betul kan? Kamu semua dapat rasa kan? Dapat kan? Saya benci cikgu betul kan? Kalau betul dah rasa kan benda tu? Dah benci dah? Belum masuk kotak dah benci ke? Dalam kotak dia dah. Dalaman. Awak dah dapat. Kalau awak dah merasakan. Amy, awak dulu. Saya cikgu. Apa silakan? Takat benda ni. Tak ada akal lah cikgu. Sini. Alam benda-benda kecil-kecil cini. Kau tengok macam mana aku nak buat. Ni apa cikgu? Itu marah. 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 Kau cikgu. Ui, marahnya. Takutnya. Takutnya. Kau cikgu. Jangan. Aku benci kau. Aku benci. Benci pada kau. Siap elit tu kau pun. Aku benci tu. Aku benci tu. Boleh ipo ulang aku takut cakap aku benci dalam Cina. Aku takut cakap ni. Aku sangat aku benci kau. Aku benci kau. Bagus. Oh bagus. Bagus. Inilah dia macam inilah bakal kita cari selama ni bagus sangat awak ni. Bagus saya suka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zam. Sebelum saya mulakan bicara saya, yeah. Bukan saya nak bersikap riak ataupun takbur cikgu. Bagus. Semangat. Sebenarnya saya boleh buat lebih bagus daripada tu cikgu. Itu bukan riak ke tu? Bagus. Kalau kau bagus, takutlah. Aku benci kau. Kau tak boleh cakap macam itu. Di setiap kotak saya akan luahkan perasaan yang cikgu minta. Silakan Zam. Bismillahirrahmanirrahim cikgu. Bagus tu, mulakan dengan bismillah. Amy ambil tempat. Jangan ganggu ya pelajar-pelajar lain. Saya mulakan cikgu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa cikgu? Marah. Marah. Assalamualaikum. Saya terpaksa benci awak. Ini cikgu. Itu sedih. Sedih. Bukan niat saya nak benci awak. Ini cikgu. Itu gembira. Sumpah, saya orang yang suruh benci awak. Ini cikgu. Tak, takut. Takut. Saya terpaksa benci awak. Macam sama je cikgu. Apa kena ni? Dia patut berlakon National Geographic je cikgu. Sabar. Tak ada perasaan langsung. Tak baik awak cakap macam tu. Jangan memperendah dan memperkecilkan orang. Mana marahnya, mana sedih, mana takut ni semua mana? Saya tak nampak. Awak tak ada lepaskan. Saya tak dapat rasa. Awak semua dapat rasa. Tak dapat rasa cikgu. Tak merasainya benda tu. Saya simpan dalam hati cikgu. Bahasa saya kan jenis yang macam soleh. Tak boleh marah-marah. Tak baik cikgu. Kan jenis yang macam soleh. Tak boleh marah-marah. Tak baik cikgu. Semua dosa tu cikgu. Dia ni kena lempang pun dia marah. Sabar. Jangan macam tu. Tak boleh. Awak tak boleh. Dalam lakonan saya faham. Saya faham prinsip awak tu. Tapi dalam lakonan, kita kena lepaskan. Kita kena rontarkan. Faham ya? Tak apa. Awak ambil tempat sana. Ni. Terima. Saya dah lama dah nak jadi diva. Dah daripada saya kecil lagi. Elok lah sangat lah. Elok. Kau jalan elok. Orang tak sabar ni. Duduk situ. Diam. Okay, are you ready? I'm ready. Okay, on the 3 and the 2 and the 1 and the go. Orang cakap biasa hidup elok. Selamat pagi lah cikgu. Salah tu. Salah kalau macam tu sampai ke petang pun selamat pagi lagi. Kita sama-sama lah. Kita sama-sama. Satu, dua, tiga. Selamat pagi cikgu. Dah. Itu je. Selamat pagi je. Ada lain-lain apa benda nak cakap? Selamat sore cikgu. Sore.
selamat sore cikgu. Cikgu. Saya ni bukan pemarah orangnya. Saya tak suka-suka nak marah-marah orang. Tapi saya tak tahu kenapa saya nak marah sangat. Saya tak kira. Saya tak kira. Lebih baik awak keluar daripada sini, bagus. Apa sorry-sorry? Saya tak kira. All you have out, cikgu. Keluar. Ada disiplin. Cikgu, apa sorry-sorry? Boleh kita orang lintas macam yang cikgu sekolah, budak sekolah lintas. Boleh. Korang sebelah sini. Semua sebelah sini. Nak melintas ya? Boleh. Cepat melintas. Kalau begitu sorry. Kita sorry cikgu sebab kita orang ada jam tadi. Jam. Jam. Saya tak kisah kalau awak jam ke apa ke kopi ke bau roti. Jangan fokus. Keluar berambus. Keluarlah. Pergilah. Tak ada keluar. Awak tak berharga patut berada ke dalam kelas saya mengganggu pelajar-pelajar lain. Keluar, berambus, tak ada disiplin. Out. A-I-I-2-U, out. Cikgu, kalau orang kau datang lambat kan cikgu, kita memang kena hukum dia dengan garang. Cikgu yang maco tadi. Tak ada, saya bukan nak maco-maco sangat, bukan nak hancurkan majlis. Saya tak marah sebenarnya, tapi pasal bila saya pergi ambil ini, saya marah. Saya marah, tak tahu kenapa. Inilah benda ni, kau tak marah. Sebab apa saya perlu ingatkan kepada awak, saya ingat pesan saya banyak kali. Untuk menjadi seorang pelakon yang bagus, dedikasi, haruslah diingat pesan ini. Renung-renungkan pesanan ini. Ya, ya cikgu, ya. Dengar kan? Ya. Kalau nak berlaku, kena buat sungguh-sungguh. Perlu cepat belajar, dengar kata. Jangan anggur. Wajib buat latihan, walau tiada orang suruh. Kena tahan telinga kalau ada yang mencemuh. Jangan sombong-sombong. Hai cakap lambung-lambung. Kena rendah diri. Baru orang sayang. Jangan malu-malu. Jangan segan-segan. Kena malu itu alamat kau dipinggirkan. Dan dah kobar dah. And then dah cakap dah. Kau pergi. Tak. Membazir. Dan dah kobar. Jangan. Ni dah habis dah duit omak dan bagi duit penanjur ni habis lah. Di manalah aku tahu. Lagipun ini kan peluang kemasan, bro. Peluang kemasan. Peluang kemasan apa pak kau? Ha? Pada dah malu ni, meh. Kalau kami lain, mbak kami. Ha. Ya kan? Kami lain, mbak. Ha. Kami dulu jadi model, mbak. Ha. Model? Model gitu-gitu, mbak. Iyalah. Apa dia suruh kau buat? Kau buat je lah. Apa susah sangat? Memang, bah. Jadi model memang senang, bah. Tapi sampai-sampai aku dah dibagi skrip, bah. Dah ada skrip, bah. Senyum saja. Dah cakap buat apa, bah, ni? Jadi model seluar dalam, bah. Ha? Jadi model seluar dalam. Model seluar dalam, bah. Oh, iya ke? Ni, aku cakap kau, bah. Model seluar dalam bukan senang, bah, tu. Okey, bah, kalau kau. Susah ke? Susah, bang. Udah pakai seluar dalam, bah. Disuruh tarik, bah, ni. Terus senyum. Tak tarik tepi okey lah. Tarik tepi okey, bah. Apa itu? Dia suruh pegang dua-dua, tarik di atas, bah. Begini, bah. Korit. Sakit tu. Cina. Korit lah, sonak lah. Sonak. Cina, dan kobar kat kau. Dia kobar okey, bah, kalau kawan. Abah kau kalau kau dah cakap dengan kau. Apa? Macam ni situ, Kita orang datang dan tanya, mana skrip nak berlakon? Di kobar tak ada. Lepas tu dia suruh dan buka. Dia buat muka macam ni lah. Buka. Dan buka lah. Dan buka resume dan sijil-sijil dan tunjuk. Terkejut lah buka resume. Sijil dan tunjuk sijil dan apa semua. Lepas tu dia kobar lagi. Tak payah benda ni semua. Kau buka seluar pula. Macam ni lah buka. Kau buka seluar. Kau buka kah? Aku? Kalau hari lain dan buka. Hari tu dan tak ada dalam. Dalamnya tak ada. Free kau tak pakai apa? Tak pakai. Aku tak pakai. Masuk showroom. Free lah tu. Free air. Free air tak ada dan buka tu. Gila kau. Boleh lari dah kan. Saya sudah memang tak nyesal bang. Ini mau lagi. Ini kenapa tau?
Isuar rezeki. Tahu rezeki? Tahu kau rezeki. Peluang bukannya datang selalu, bro. Bukan datang selalu. Kalau selalu datang tu lah cerita. Ini sekali-sekali datang. Bila sekali-sekali datang kau kena rembat. Brando cakap senang, bang. Eh, bro. Bila ada peluang jatuh, itulah masanya. Mana tahu akan jadi kau punya batu loncat. Apa tu, bang? Alah, batu loncatan. Oh, seperti paling dalam batu dalam air tu, bang. Ah, aduh. Itulah masa peluangnya. Yolah. Nih. Bro kan? Bro. Cakap senang, bang. Saya ni buku habis. Masih jealous. Oh. Ini, bang, selubu dia, bang. EF, bang. EF aku terai, bang. Kau tahu EF? Betul, EF. Alam Flora. Aku terai, bang. Masuk juga tuh. Lagi apa lagi? Bintang RTM. Bintang RTM pun dia, tuh. Itu bintang rancangan tengah malam. Hmm. Aku masuk, bang. Aku masuk, bang. Aku bukan desperate, bah, nak jadi macam kau, nak tempel-tempel, bah, jadi artis, bah. Aduhai, aduh, bakal kau, okey, bakal kau, kenapa bakal berubah? Dan. Aku tengah fikir ni, kita mesti cari jalan macam mana kita boleh pujuk cikgu supaya terima kita balik. Bah. Itu yang dipikirkan, bah, sudah sampai ni, bah, takkan mau balik, bah. Nanti dulu, tengah fikir ni. Copek lah, tak ada masuk lah, buang masuk lah. Aha! Ah, jarapek lah. Oh, idea. Idea dah datang dah. Ha? Okay. Ah, nak dengar? Apa-apa dia kau? Amin. Macam? Otak kau bergeliga, bang. Tengok orang lah. Kau setuju? Setuju, bang. Kalau gitu, kayak gitu cara setuju, bang. Kau setuju? Eh, macam mana aku tak setuju? Adik aku lah. Mesti aku setuju. Bangam kau, bang. Kau setuju dah 2-7. 2-7. Masuk aku 3-7. Kita 7-7 kat dia. Mari kita setuju, bang. Mula kita. Maafkan kami. Pamparanap. Maafkan kami. Lagu Bramli ni kan? Maafkan kami. Pamparanap. Maafkan kami. Pamparanap. Maafkan kami. 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 Dah kau kejutkan awak tu. Belum bangun tidur gitu. Maaf. Keluar. Berapa? Ni sekarang semua cikgu nak tanya ni, awak ni betul-betul minta maaf ke saja nak main-main ke atau nak kena-kenakan saya ni? Cikgu? Ya. Kami ingin minta maaf tu. Hah? Minta maaf. Tapi kau baik, kami mau minta maaf tu. Kami minta maaf. Maaf. Minta maaf. Tapi kau baik, kami mau minta maaf tu. Kami minta maaf. Maaf tu. Kami mau ikrar, bah. Ikrar. Silakan. Hands up. Hands up. Eh, bukan cakap. Maka kami. Rakyat Malaysia. Berikrar, bah. Berikrar, bah. Akan menumpukan perhatian, bah. Kepada bah. Keseluruh pelajaran, bah. Dan bah. Kami akan juga memberikan perhatian. Waduk. Kepada semua pelajaran dan kawan-kawan, bah. Aduhai. Kepada semua pelajaran dan kawan-kawan, bah. Aku cakap tu. Aku sabar, bah, ni. Kau tak tahu sudah. Bah. Bagus. Ada lagi. Dengan berdasarkan, bah. Prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Itu baru tu. Kepercayaan kepada member-member. Lain tu. Jangan ni tak pernah hisap ni, cikgu. Kau jangan tuduh kami hisap, bah. Kami tak ada hisap. Kami belajar saja ilmu hisap, bah. Insaf. Maaf. Dia tuduh tuti tadi, tuti. Dia tuduh tuti. Kau kurang ajar, bah, ni. Kalau pada tahun Sabah, bah, okey, bakal kau, bah. Bukan aku dia cakap. Kau tuduh dia tuti, bah, kan? Kau tuduh, aku naik motor sama dia, bah, ni. Helmet sudah pakai, tak buka saja ni. Oh, itu helmet. Ini helmet.
Kau Hei, muka kau sebagai emisos bah ni. Eh, dia marah kau, John. Dia marah kau. Eh, kau pegang kejap. Kau pegang. Subhanallah, sabar nak. Sabar. Bukan apa, pegang. Mana main-main nak. Apa yang gentle? Walkman tu, Walkman simpan. Walkman. Walkman bah, bawa aku sekolah bawa Walkman. Eh, brother. Eh, brother, tolong sikit ah. Ha. Ingat apa? Kita ni tak ada azam ke? Ha. Ada kena apa? Azam dungun. Ha. Ada kena apa? Aziman. Ha. Kita ada azam tu tak? Ha. Alhamdulillah, syukur. Amin. Alhamdulillah. Ha. Cikgu, biarkanlah, berilah peluang untuk dia bertobat, cikgu. Eh. Tapi kalau nak azam pun, azamlah tu baru. Sekarang dah bulan 5 dah. Eh, bukan itulah. Ada ke? Bukan azam itulah. Azam ni. Kejaplah, nantilah. Aku punya satu harapan, jadi bintang atau presiden seniman yang terkenal jadi bualan kaya raya bersahkan, yang terkenal jadi siulan kaya. Baik, mana tu semua baik lah. Belum bearing lagi. Belum disesuaikan. Saya sabar, semua sabar. Bearing. Kita akan teruskan lagi kelas kita. Dengan rasanya ada 3 pelajar baru yang belum lagi menjalankan latihan. Okey, baiklah kita mulakan sekali lah dengan kita minta Man. Man. Man, siapa Man? Man tu ni. Awak lah Man. Etun. Etun saya. Syam. Cikgu, Syam. Nama saya siapa? Nama kau tak tanya aku pula. Tumbuk juga aku ni. Nama awak kan? Zam. Zam je lah. Kan nama penuh dia Zam Minah. Tak baik main-main nama orang. Ya? Sabar ya. Jadi kita minta lah kepada Man, Etun, Syam dan John untuk melakukan lakonan inilah. Mari. Ayolah. Sila. Di sini ada beberapa perkataan yang awak perlu lafazkan ketika melakonkan di dalam kotak masing-masing tu. Etun, ya? Dia elok awak ya. Jangan bagi siapa-siapa tengok. Saya punya bagi panjang sikit. Oh, awak nak panjang? Saya panjang. Boleh sangat. Saya galak, saya kecil-kecil, saya tak tahu mana. Panjang saya bagi ni. Korang pendek-pendek lah. Ini sesuai untuk awak. Cikgu, panjang sangat cikgu, separuh je boleh? Tak kisah. Senang sikit. Kalau dapat dialog ni saya rasa terhina. Jadi sila ambil kotak masing-masing. Okey, di belakang awak Man, awak nampak awak sekarang di dalam kotak marah. Marah lah ni. Dialog dia marah lah. Marah lah. Awak punya kotak apa tu? Nangis, sedih. Sedih. Saya suka cikgu senyum. Awak gembira. Okey, gembira. Yang belah sana tu siapa? Cikgu kejap cikgu, saya tengah hafal dialog ni. Sabar cikgu. Apa tuti apa? Okey, kita mulakan Kalau boleh sebutan tu selepas je Man habis dialog, saya nak awak pula terus sambung, jangan putus-putus. Bila saya cakap tukar ambil kotak. Kamu you all can do it. Ya kan? Cikgu. Nervous lah, cikgu. Tak apa, nervous lah. Memang macam tu. Kita dalaman ni dalam. Dalam Man. Dalaman Okey, standby. Okey. Bila saya tekan action. Okey. 3, 2, 1, scene 4, take 4. Are you ready? Camera ready. Makeup okay. Catering, alright. Rumah, wardrobe, kosong baju dah. Dah prop. Stand by. Action. Oh, tengok apa kat belakang. Cakap lah, bro. Dah boleh masuk ke? Dah boleh lah. Dah cakap action. Okay. Mula kau bau lah. Masuk ke? Tadi. Wanginya. Cem. Oi. Cem. Hey. Cem. Tukar. Awak marah pula. Cem. Hey, mula kau bau. Cem. Mula kau bau. Eh, apa sekali lah? Mula kau bau. Wanginya. Mula kau bau lah. Cem. 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 Cun!
lah, kesian. Tengok-tengok, awak ni suka. Cikgu, dialog saya susah cikgu. Acum-acum-acum je. Awak ni apa sajalah. Tapi bagus-bagus. Saya tengok je. Ada, tapi jadi. Bagus. Tak apa, ambil tempat ni. Korang kan, kalau berlakon jadi tenggiling, bagus. Eh, jangan. Bagus. Pada pandangan saya, pada mulanya macam senang je, cikgu. Nampak senang kan? Tapi rupa-rupanya memang sukar, cikgu. Sukar kan? Kata orang tu, indah kabar dari rupa, cikgu. Ya, betul-betul. Saya dapat rasakan kita kena lakonan yang ikhlas. Betul, betul. Baru apa maksud yang tersurat dan tersirat tu sampai. Alhamdulillah. Bagi saya surat sikit dengan dia. Sia-sia. Zam. Buka luar, Nampak? Lagi-lagi. Dia kena... Yalah, kena... Ada tak macam ni? Eh, ada. Saya nampak ada. Ada ciri-ciri saya tengok macam... Macam presiden sinema. Yang tiga orang tu, Harun, Salim dengan Bakti. Ya, tiga orang lah. Tiga. Tapi orang-orang macam saya mudah faham pasal saya ni jujur. Tuhan bagi jalan yang mudah. Tak macam kalian bertiga. Macam maaf cakap lah, macam dah tumbuh tanduk. Ewa. Itu lah cakap. Itu saya cakap dia, riak dia tu. Dengar ni. Antara dia dengan saya, siapa lagi handsome? Saya lah. Dengar ni. Saya berpengalaman dalam bidang ni 10 tahun. Eh, 10 tahun tau dia berpengalaman dalam production ni. Saya berpengalaman 10 tahun. 10 tahun tau dia berpengalaman dalam bidang. 10 tahun jadi runner tu tak? Runner atau extra lagi tu tak? Boleh. Banyak yang drama-drama yang selalu lalu lalang itu saya tu. Antara drama ni. Bagi tahu. Salah cakap lah. Jangan tengok-tengok saya lah. Congkit. Film tu. Sebenarnya saya nampak ada potensi. Semua kreatif, bagus semua. Ambil tempat masing-masing dulu. Maman, tanya dia. Pernah naik band mayat? Tak rasa? Aku tak bawa band mayat. Saya 10 band saya bawa. Semua jahanam. Oh, dahsyatnya. 10 jahanam? 10 band jahanam. Jahanam, betul. Saya nak cakap cerita pasal saya punya film, Pak. Oh, lupa, Pak. Aku sabar, Pak. Lupa, Pak. Oh, kejap senang dulu. Tak sabar. Saya kadang-kadang kahwin orang sini, Pak. Dulu saya film Avatar tahu? Tahu. Avatar saya buat betul. Dia berlakon Avatar. Saya berlakon tak Avatar? Kali apa? Tak cari tapi yang bahasa Arab punya. Avatar. Itu saya leading batu. Apa bagus. Ada baru punya film AK. AK apa tu? Abah kau. Tak payahlah, Pak. Kita ada latihan seterusnya. Kali ni untuk assignment atau task tugasan yang seterusnya. Ya, Pak. Saya nak awak menggayakan gaya artis popular. Amy dengan Syam. Sayalah. Apa? Dua je. Van. Dua. Sila ambil tempat sana. Dia berlakon tadi. Ambil tempat sana. Okey, di sini ada beberapa nama artis-artis yang popular lah. Di dalam. Banyak nama-nama ni. Jadi kita tengok nanti awak dapat siapa dan awak kena gayakan. Gaya-gaya artis tersebut ya. Cikgu. Saya dapat selalu orang memang minat gila budak ni. Memang suka dia. Wah, dapat juga jadi Nabil. Apa tu? Nabil. Apa dia punya tag dah bawah tu? Lu fikir ya, tadi. Tengah fikir ni. Bagus. Untung dapat. Tengok macam mana cikgu boleh letak nama dia dalam tu. Dia bukannya popular sangat pun. Dia popular lah. Tak boleh. Cikgu. Dia dalam masih lagi ranking ni. Saya punya ni. Awak punya siapa tu? Siapa? Ini mesti artis pujaan hati awak. Saya tak suka cikgu dia. Saya nyampang dengan dia. Ini mesti pelakon perempuan yang marah ni. Laki cikgu, lelaki. Oh, laki. Siapa yang AC Mizal? Atau tak minat dengan dia? Kau tak baik. Kau tak baik tau, kesian dia. Dia tu baik orangnya, beriman, suci, murni. Oh, betul, terpancar nu. Kau tak baik cakap dia cerita. Gelilah. Pi dah. Dia punca van kawan saya rosak, cikgu. Apa hal pula? Dia nak aku tu. Cerita man. Saya malah cakaplah cikgu. Sebabkan lagu Fiona tu lah kaset dalam van saya tu. Habis rosak. Kaset yang rosak ke van ke player? Player tu. Dengan enjin sekali. Ya ke? Tak apa. Dah sudah, jangan gaduh-gaduh. Okey, saya nak awak lakonkan situasinya di mana Inspektor Mazlan sedang mengejar ni Mak Rempit ni dekat Kuala Pilah ni, si Nabil. Boleh.
Boleh. Saya jadi cikgu tukar cikgu Inspektor Aliza boleh tak? Eh tak boleh, tak boleh. Kau jadi galak. Saya boleh kepek ke? Eh tak boleh, tak boleh. Awak kena jadi. Betul mazhab juga eh. Mak rempit. Okey, jadi kita mula sekarang cikgu. Ha okey, nanti cikgu nak ada. Nanti ada cikgu motor. Motor. Nanti cikgu ni man. Sabar benar. Awak pun boleh. Aku boleh. Saya. Awak nak berlakon jangan. Saya nak berlakon. Saya kalau berlakon ni jadi aktor saya tak tahu. Dialog awak boleh hafal eh? Nanti cikgu. Cuba breng cuba. Break. Aku jadi motor. Jadi motor. Kalau ada kecemasan nak guna telefon ni Pak Minggu. Ya? Public phone. Ah, ini penting, ni penting. Oh, public phone ni. Ya. Ah, awak Isi Mizan kan? Isi Mizan. Ah, lah. Okey. Camera rolling. Action. Bola satu, bola dua panggilan. Tak apa. Saya Inspektor Mazhab. Biar saya kejar. Okey. Sakit pinggang aku tadi. Berhenti. Break. Yang sungkit. Wake up. Sekejap, saya tungkit. Ni nak pakai telefon lagi tak? Tuan. Apa salah saya, tuan? Tuan, saya jalan slow tadi, tuan. 28 36 38 mana ada laju tuan? Slow kau cakap sampai berbulu motor kau. Kau cakap slow tuan. Ini tayar sotong tuan. Tayar sotong ni. Kau pernah kena tampar daripada rasah sampai sini? Tak pernah tuan. Ah, pernah orang tumbuk tulang rusuk kau guna tangan jiran sebelah? Pernah? Tak pernah lagi tuan. IC lesen. Ring. Top. Iklan. Oh, ada iklan. Hapuskan vandalisme. Gila nak start balik ni. Lepas dulu eh. Action. Tuan. Tuan, saya minta maaf tuan. Lesen saya tak bawa. Tuan, saya bawa lesen perpustakaan ni. Kalau kata tuan anak dan perpustakaan boleh tuan. Tak boleh tu. Ui, dah berdosa tu. Tapi lesen. Bawa motor tak bawa lesen. Lu fikirlah sendiri. Cucu. Dia tengah berkadu ni. Tak ada dalam situ ni kandil. Bawa pergi balai. Sudah. Ekor motor kau bawa. Motor kau jadi motor lah. Kat. Apa kat? Sudah habis. Stop. Dah habis dah. Dah habis. Memang kau menghayati. Bagus. Sudah habis. Bagus kurang ni. Bagus. Ambil tempat. Tak maaf. Bagus sangat. Susah apa nak aku. Bagus. Saya sebenarnya saya tengok awak semua ada potensi. Kalau AC Mizal dengan Nabil tengok, memang diorang akan bangga dengan diorang. Cikgu. Nak cakap sikit kat cikgu lah. Kita bukan nak gebang, bukan nak riak lah. Kalau setakat AC Mizal dengan Nabil tu, yalah tak payah nak bangga. Kita orang lagi bangga satu orang. Kau didik ku baik, tak jadi
kita masih lagi dalam kelas lakonan saya. Ada mak tak boleh balik tadi pun? Ah, belum lagi. Saya apa tu? Tak balik lagi. Belum bearing lagi. Kita teruskan kelas kita. Sekarang giliran Zam. Zam, angkat tangan. Siapa Zam? John. Saya ba. John ba. Ya, John ba. Eton. Eton halus sangat, tak nampak. Dan Man. Man. Saya tu. Saya selalu dapat. Asal pelakonnya saya memang selalu dapat. Syukur Alhamdulillah. Rupanya tak sia-sia saya hadir ke kelas ni. Rupanya saya ada dialog. Apa yang saya nak anda lakukan? Anda? Ya, anda-anda semua. Ya, cikgu. Kali ini kita buat original. Kita tak ada training-training. Tak ada practice-practice lagi. Ya. Saya nak anda berlakon mengikut kreativiti dan bakat sendiri. Boleh pak? Dan kalau boleh tak ada orang berlakon original ikut kreativiti sendiri. Tadi cikgu cakap tu lah. Itulah saya cakap. Kau ni kenapa? Cikgu, saya cakap pakai lutut lah kan? Tak ada kan? Boleh tak kita berlakon macam forum perdana Ewa Islam ke? Boleh, tapi kita tunggu hari Jumaat lah. Tugasan istimewa ni nak dengar tak? Apa yang perlu anda lakukan? Apa yang anda perlu lakukan, anda ibaratkanlah sebuah kereta api sedang berada di situ. Sebuah coach LRT. Nak pergi mana? Dia nak pergi Jahanam agaknya. Coach LRT. Nak pergi mana? Dia nak pergi Jahanam agaknya. Saya tak tahulah. Awak bayangkan. Saya nak awak bayangkan situasi. Kelajuan? Sibuk. Kelajuan dia baru nak bertolak. Maknanya daripada kosong hingga ke seterusnya. Ya, cikgu. Okay. Ya, boleh tak kalau saya cadangkan macam dia orang bayangkan ada LRT kat sini, cikgu? Oi! Itulah yang dia cakap dari tadi. Awak boleh tak awak bayangkan kalau kaki saya sampai kat muka awak, awak boleh bayangkan macam mana tak? Ada tulis saiz 7 fungjong. Kau dah tahu tak bayangkan apa? Awak tahu kan? Bayangan maut baru. Betul. Jadi sila ambil tempatlah masing-masing. Siapa yang saya petik tadi nama tu? Okey. Boleh ambil tempat. Ibaratkanlah ini tengah waktu pagi ni, orang sibuk lagi kerja. Ini sini. So awak watak tu cipta sendiri. Awak create sendiri watak tu. Kira penghayatan tu sendiri lah. Semua sendiri. Ni dah fikir dah apa yang nak buat. Cikgu dia tak ada, cikgu. Tak ada sudah tadi. Dia motor ni mengangkat. Dia tak ada. Ada lah. Sini. Ya je. Ni apa pula ni? Saya peruk. Perukuan. Boleh tak saya jadi macam kadang-kadang kan kita pilih lalu kan ada cerminan. Nampak yang orang tunggu dekat stesen sebelah sana. Yang tu. Itu je. Tak payahlah. Okey. Ni apa ni? Ini saya jumpa. Jumpa kat belakang. Yelah, ni apa watak ni saya tadi? Ini saya ambil jadi proof saya. Jadi perempuan mengandung tu. Okey. Cikgu. Perempuan mengandung. Saya cadangkan dia jadi perempuan mengandung, okey tak you? Aku tak boleh pergi tu dengan kau. Tadi dengan dia sama, sabar ya. Bagi dia orang buat ni, bagi dia orang fokus. Okey. Tapi nak jalan kita. Pura-pura. Perhentian Kuala Lumpur. Perhentian Kuala Lumpur. Sila masuk sekarang. Action. Hello sayang, I love you so much. Kita nak jumpa sayang. Assalamualaikum kak. Yeah. Boleh tak kak cakap slow sikit? Saya tengah belajar jadi tak dapat masuk apa yang cakap. Suara akak tu sejenis aurat juga kak. Nak ceramah pula budak ni. Baca-baca je lah, tak kacau kau pun. Hello sayang. Tak, memang tak kacau tapi bau tu yang kacau lah. Nanti. Tak apa. Sayang, pasti kita nak makan. Makan kat mana sayang? Nak. Anak ni macam bakal lah. Oh nak. Pagi bang, masih duduk bang. Ni udah 8 bulan ni bang. 1 bulan lagi mau keluar ni bang. Kutuban sudah besar ni. Makcik tunggu lagi sebulan je. Sebulan lagi mau keluar ni bang. Makcik lagi sebulan. Saya lagi sejam je nak peksa ni. Jadi makcik tunggulah. Itu mana anak makcik ni pasal. Ya. Aku libas kau pakai perut nanti. Ada mumbul tak? Terus. Longkang. Ambil longkang ke tapi? Longkang ni. Sayang, tak dengar lah suara you. Ada banyak lah monyet-monyet sikit-sikit lah. Diam boleh lah. Ingat kita yang pakai songkok ni tak kerti marah ke? Alah, orang nak belajar lah. Weh, longkang. Bonggol. Ini kalau bonggol ni macam mana? Orang nak baca pula ni. Ya Allah, ya Tuhan. Ini nak buat macam mana? Dah kita pilih letak kat bonggol. Karibab. Dalam kita pilih. Aku pelik. Tak ada bonggol ke? Ada bonggol. Apa nak ngaji? Pegang. Kau jaga dalam kan?
Ni tiket. Tiket dah ada ni kayak Malaysia tak beri aten bah. Tak bagi aku duduk bah. Kata bagi aku duduk aku ni ngandung bah ni aduh. Oh ini kita bogol. Ini kita pi break laju. Oi. Oi. Gatal bah ni. Tiket-tiket gatal bah ni. Bukan gatal tak sengaja. Tan. Kita pi break. Saya nak macam mana? Ha? Bukannya saya nafsu pun. Kalau saya ada nafsu lain. Kalau ada nafsu dia begini. Kakak, saya dah kenal dah. Setiap kali saya naik kapal terbang, kereta api ni, orang ni mesti datang peluk-peluk orang gabur-gabur. Nanti. Siapa kakak kau? Tak, saya. Dia ni datang pergi rabu kakak tadi. Siapa apa tadi tu? Rabu kan? Saya tukar tiket dah. Saya bukan tukar rabu. Saya kenal lah muka awak. Awak kenal rabu. Ya, barangkali rabu tu. Aku pesan dari perempuan tu. Saya tukar tiket kalau tukar rabu. Rabu. Tapi tak apa kau? Wah, gatal ya, Pak. Bukan saya. Gatal ya, Pak. Sudah. Hidup tak jadi hidup tak? Bagus. Saya dapat rasakan. Dah ambil tempat semua. Bagus. Tekan untuk diri sendiri semua. Banyak tadi man bagus. Dapat merasai. Ini kenapa? Saya ni sebutan tiket tadi jelas tak? Jelas sangat. Dah tak payah lagi dabing-dabing dah. Melekat sangat. Tiket. Memang okey sangat. Jadi berikutnya kita masih lagi... di kelas lakonan ni kita ada latihan yang terakhir lah. Rasanya kita orang bayar full cikgu. Mana puas lagi kalau dah berhari? Tak puas lagi. Okey, tak apa kalau macam tu kita buat penutup meditasi. Olan meditasi. Simpan janji. Eh, kau tahu pula. Bapak selalu dengar lagi. Ni bukan cerita pasal bapak tu. Ni meditasi ni kita bertafakur. Untuk relax. Ayah. Tak salah ke? Tak salah. Meditasi. Tak. Kenapa pula salah? Bukan ajaran sesat ke? Tak ada. Tak. Dia tak sama dengan poco-poco ke? Tak sama. Tak sama. Lain. Cepat. Ambil blessing semua. Okey. Yang pertama sekali saya nak awak pejamkan mata. Cikgu. Ya. Fokus. Cikgu, saya rasa kalau cepat habis, cepat balik tu. Memanglah saya dah cakap tadi kan. Awak nak kena saya lambung traffic light muka awak ni. Sekarang pejam. Jangan tipu, jangan jeling, jangan cuik-cuik pandang. Cikgu. Apa lagi? Saya rasa kalau kita pejam mata lebih fokus. Cikgu, saya ada cadangan. Pakai pen saya, langgan dia. Saya pakai pen awak. Kalau ikut hati saya, tapi ni saya biar je dengan Ustaz. Pejam mata. Kau pernah tercekik penumbuk tak? Sudah, jangan gaduh. Ya Allah, bila nak habis ni? Sudah ya? Tutup mata semua ya? Bayangkan sekarang kesungguhan ayah! Kenapa ke aksiden ke apa cikgu? Bukan! Saya baru nak cakap ni. Bayangkan sekarang kesungguhan anda. Yang akhirnya anda dipilih. Dipilih untuk berlakon bersama pengarah terkenal Mamat Khalid. Cikgu, saya sudah cikgu. Bayangkan lagi. Mata jangan buka. Ya. Anda juga terpilih menjadi suami kepada hantu Kak Lima, iaitu hantu Pak Kasim. Kak Lima. Cikgu, saya sign kontrak. Tak apa, sign. Awak bayangkan je. Sekarang pula lakonan anda ni sedang diperhatikan oleh James Hollywood yang berasal daripada Cameron Highland. Dan beliau pula menawarkan anda berlakon dalam Avatar 8. Dia tak pakai 3D, dia 8D. Ni tak rasa tak? Rasa macam ada orang cuit tak kan? Macam mana? Lakonan anda cemerlang. Anda di puncak keglamoran. Yes! Anda kaya raya. Yes! Anda berjaya. Amin. Rasakan kejayaan anda. Rasakan. Cikgu. Alhamdulillah ni saya ucapkan terima kasih. Kau tak habis. Kepada mak saya. Saya ucapkan
Cikgu takkan sampai situ je cikgu. Lagi cikgu. Saya dapat rasa cikgu. Saya dapat rasa berdosa lah macam ni cikgu. Cikgu. Kita enjoy. Dilema popular nampak senang saja. Cantik, terkaya orang mai idamkannya. Sang hati ceria, ramai hilangkannya. Kena riang, senyum dia masa. Tapi ramai-ramai yang tak tahu, kena bagi tahu. Lambat laun pun misoru, bila dah tak laku. Perlu simpan sana dan sini, juga cari rezeki lain untuk anak. Dilema popular hanya sementara ah. Namamu dipuja bila orang suka. Dah jatuh dihentam kena jaga-jaga. Kalau tidak hidupkan merana. Jadi sendiri kena ingat-ingat bukan main lembat. Kena sentiasa bersedia baik berniaga. Kita boleh jual gelang atau barang-barang. Janji laku kita tak misau. Haa, syotak, syotak. Dalam mencari sebuah pekerjaan tu perlu ada disiplin dan kesungguhan. Bukan itu saja. Untuk mencapai kejayaan kena ingat pepatah ni. Nak seribu daya. Tak nak sudah. Cantik pula. Itu juga. Kalau nak majukan diri tu janganlah segan nak pergi kelas ke kursus ke, belajar ajalah. Bidang seni ni walaupun nampaknya indah, ada ranjaunya tersendiri. Jangan ingat nak glamour aja. Kalau nak jadi anak Harun, boleh tanya Abang Harun Salim Baci. Tapi kalau nak jadi anak seni, jadilah yang berilmu. Jangan lupa kita sentiasa merendah diri. Rendah diri.